Assalamualaikum. Salam. Hai semua. Okay, hari ini saya dapat hadiah. Dapat. Tengok handphone saya. Assalamualaikum semua. Hari ini kita dapat Assalamualaikum semua. Azal. Hari ini kita dapat PR box daripada Origina. Kita buka ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Azal. Tengok. Yeah. Origina Universe. Oh, wow. Meroket bersama Origina. Okay, ni kita ada berbagai perisa daripada Origina. Ni. Alamak. Azhar? Azhar suka yang mana? Azhar suka perisa yang ini. Vitamin. Dia ada semua ada vitamin C ya. 1000 ml Origina. Yang ini orange, yang ini strawberry. Okey. Yang ini chocolate. Yang ini latte. Wah, latte pun ada. Yang ini tamar dan juga tamar dan juga kismis. Okay, yang ini teh tarik. So dia ada berbagai-bagai perasa daripada orang ini. Cantik tak punya kotak? Cantik kan? Yup. So terima kasih Starry Night for you. Okay, dan yang penting dia ada yang ni. Okay, dia ada ni. Ini adalah produk baru daripada orang Cina. Dia ada vitamin C. Ni untuk kanak-kanak. Okay, ini kanak-kanak. Okay, kalau sesiapa yang ada anak, yang anak kita kan dah nak dekat, dah nak buka sekolah balik kan. So kita mestilah rasa macam, mestilah kita rasa takut jugalah, walaupun kita rasa macam dia dah pandemik ni, COVID ni dah nak habis, tapi tetap ada lagi. So kita kena berhati-hati, kena jaga tubuh badan kita, kena pastikan tubuh badan kita tu sihat. Dalam box ni dia ada air blueberry vitamin C. Yang ni box ni dia ada air blueberry vitamin C untuk kanak-kanak. Okay, so bila anak anda sebelum di sekolah tu, pastikan dia minum air ni. Dia ada vitamin C 200 mg. So blueberry food drinks, minuman buah blueberry. So okay, saya baru dapat ini ya. Ini kalau sedap lagi kalau kita minum sejuk lah. Okay, kita nak rasa semua air-air ni. Okay. Yang blueberry ni bagus. Ini produk baru, dia kata untuk kanak-kanak. Yang depan tu semua untuk orang dewasa. Yang ini untuk kanak-kanak. So, ini untuk meningkatkan imun tubuh badan kanak-kanak yang terdedah kepada alam sekitar. Kita kat duduk kat luar, kita bercampur, kita takut kan. So kita pastikan yang anak kita ambil cukup vitamin C. Dia ada kebaikan zinc. Yang penting bagi anak-anak yang susah nak makan sayur ni, elok minum ni ya. So digantikan sayuran dan buah-buahan. So satu keluarga pun boleh minum. Okay, kita nak try produk ni. Okay. Okay,
bila saya nak try. Sekejap ya. Saya nak try orange dulu. Saya nak try kat sini. Azhar dekat sikit dengan ibu. Try. Saya try yang milk tea, milk tea. Azhar suka mana? Milk tea, milk tea. Milk tea? Hmm. Mana? Ni? Ya. Yeah. No. Oh, Azhar suka ni. Teh tarik. Azhar suka teh tarik. Bagi Azhar try teh tarik. Habis tu. Sini Azhar, sini sikit. Azhar duduk atas lah. Diorang tak suka tengok muka ibu, dia kata. Suka tengok muka Azhar. Dia tak duduk atas. Haa, tengoklah muka Azhar berpuas. Ya. Ya Azhar? Ya. Cik, kenapa tak suka ibu? Kenapa tak suka ibu? Azhar suka ibu kan? Ya. Sayang ibu kan? Ya. Kita rasa dia punya teh tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Sedap. Teh tarik sedap? Ya. Sedap? Sedap. Azhar suka rasa dia? Ya. Okay, yang ini teh tarik. Yang ini vitamin C drinks. Yang ini ada 1000 mg. Yang ini bagus korang minum. Beli, simpan untuk kita minum. So kita minum untuk cantik, untuk sihat, untuk dalaman. Korang boleh beli dekat Orangina ni. Yeah. Ini sedap, ini orange juice yang fresh. Fresh juice. Yang penting dia ada 1000 mg. Jadi tak payah nak makan kapsul ke apa ke, anak-anak susah nak ni. Rasa sedap dan berkhasiat untuk tubuh badan. Yang ini kita rasa ni pula Azhar. Coffee latte. Azhar nak rasa strawberry. Strawberry pula Azhar rasa strawberry. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Suka? Sedap. Dia kata Azhar mengantuk. Azhar tak mengantuk lah. Tak mengantuk lah Azhar. Azhar hebat. Ya. Yeah. Okay, yang ini. Hai. Yang ini latte. Latte. Coffee latte. Saya suka yang ni. Saya suka yang ni. Sedap. Latte dia. Saya suka. Packaging ni pun cantik kan? Sedap yang ni. Latte. Kita try yang ni pula. Yang ini coklat. Coklat. Saya sikit coklat. Sedap eh. Kalau korang macam, kalau korang tak nak makan malam kan, korang boleh minum minuman ni je pun okey. Dah kenyang, lepas tu berkhasiat untuk badan. Okey. So yang ini tamar. Tamar ricin. Korang boleh belilah kat 7-Eleven pun ada rasanya. Sedap. Bersalam kakak kita ni, Kak Mala. Sedap. Semua sedap-sedap lah. Semua sedap-sedap. Okay, korang boleh pilih mana yang korang suka. Tapi yang penting untuk anak, mesti beli yang ni lah untuk anak-anak kita yang bersekolah. Kalau kita ada, anak kita kan nak masuk sekolah ni. So, pastikan dia minum yang ini untuk anak-anak ya. Dia ada 200 mg. Kanak-kanak 200 mg cukup. Kalau orang dewasa, kita boleh minum 1000 mg vitamin C. So, ini ini penting ni. Korang kena beli dan bawa. Bawa pergi mana-mana. Kita standby dalam bag. Bila kita apa-apa sikit, kalau kita sesama sikit ke batuk ke, minum je. Kita protect diri kita. Okay, yang ini kita nak buka. Buka.
Ini dia punya duta dia Dr. Sheikh Muzaffar Angkasawan Negara. Apa dia anak-anak dia pun minum ni. Ini daripada blueberry. Minuman ni. Ini untuk anak-anak baguslah. Korang boleh bekalkan untuk anak-anak sebagai sarapan dia. So dia pergi, kalau dia pergi mana-mana, dia bawa ni satu bekas untuk pergi sekolah ke, kalau dia tuition ke apa kan. Dia macam ni. Dia satu kotak macam ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kotak ni ada 6. 6 blueberry ni untuk kanak-kanak. Okay. Nampak? Okay, dia ada 6 dalam kotak ni. So berbaloi untuk korang cuba. Saya nak try. Saya nak try? Blueberry? Try? Yeah. Sedap? I like it. Rasa macam Ribena kan? Sedap? Azhar punya IG. Kalau yang ada banyak perisa tu kadang-kadang ni bukan perisa, dia adalah buah-buahan. Buah-buahan kanak-kanak ya, kanak-kanak. Yang ini untuk kanak-kanak, khas untuk kanak-kanak. Yang banyak-banyak ni untuk orang dewasa. Yang ini khas untuk kanak-kanak sebab dia ada 200 mg. Okay. So anda boleh dapatkan dekat farmasi, dekat kedai-kedai yang berhampiran. Okay. Berbaloi lah untuk dapatkan. Kalau kita macam mana kalau kita kita sebagai seorang ibu, mestilah kita nak nakkan anak kita pergi sekolah tu dalam keadaan dia cergas, dia sihat, dia tak ada masalah bila bercampur dengan kawan-kawan. Kita takut juga sebab anak-anak ni kita tak boleh nak pastikan dia orang betul-betul nak jaga SOP. Bila dah jumpa kawan-kawan ni kadang-kadang susah cakap kan. So kita protect diri dia, kita bagi dia vitamin C untuk dia consume hari-hari. So anda kena dapatkan ni ya. Okay. Yang ini untuk kanak-kanak, vitamin C 200 mg. Ini baru launching. So anda boleh dapatkan ni untuk beli, untuk standby untuk anak-anak. Anak-anak di rumah kan. Saya pun, anak saya pun yang Adam tu dah sekolah lagi. Nak boleh bagi dia minum. Tiga. Ini saya dah minum. 4, 5. So ini, yang ini untuk kanak-kanak kita ketepikan lah. Kita jangan campurkan dengan orang dewasa. Yang itu orang dewasa boleh minum. Yang ini semua untuk orang dewasa. Okay. Yang ini kita elok minum. Okay. Yang ini yang ada 1000 mg ni elok kita minum. Okay. Untuk untuk yang ini dari berbagai-bagai perisa lah. So boleh rasa, boleh cuba, boleh cari dekat farmasi ataupun kedai-kedai yang berhampiran. Okay? Semua look kuning. Okay semua, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, semoga Allah memudahkan segala-galanya. Saya ni sekarang ni tengah syuting Kekasih Hati Mr. Bodyguard. Saya nak ke lokasi seterusnya di Batang Kali pula. Okay. Berapa harga untuk kanak-kanak tu Kak Ina? Dalam satu kotak tu ada, dalam satu kotak ni ada 6. Dalam satu kotak ni ada 6 macam ni. Okay. Harganya saya kurang pasti tapi rasanya boleh rujuk dekat farmasi lah. Tapi memang bagus lah. Memang kita kalau nak bagi diorang minum pun, anak-anak kita minum, kita boleh lah. Apa orang kata? Kita boleh lah. Kita mestilah nak bagi yang bagus kan. Kita takkanlah kita nak bagi yang tak bagus untuk anak kita. Mestilah kita nak bagi anak kita makanan atau minuman yang berkhasiat. Okay semua. Hai. Apa khabar? Ida. Terima kasih dah. Datang Melaka tu kat Sumi datang nanti. Okay semua, nanti kita live lagi sebab Kenan nak siap-siap. Ni tudung Ali Syukri, Datuk Ali Syukri. Okay, Kenan siap-siap nak pergi ke syuting.
Bye-bye semua. Assalamualaikum. Semoga Allah memudahkan. Jangan lupa dapatkan Origina Vitamin C 200 mg untuk anak-anak sebagai bekalan anak kita ke sekolah. Okay, Azam cakap. Bye-bye. Bye-bye. Bye semua. Bye guys. Bye, insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa pagi-pagi. Pagi tak pagi sangatlah kan. Minum kopi mantul. Saya berbuat ais hari ini. Kalau minum mana-mana sedap tapi sebab saya nak cepat ni.